teman-teman di lapangan di sini. Iya iya iya. Katanya mau besar ditusuk. Katanya gitu. Oh, oh iya iya iya. Cuma selanjutnya kita belum tahu apa pelakunya lo pegang atau belum, kita belum tahu kan itu. Oh belum tahu ya? Belum. Iya. Saya nggak tahu, cuma katanya. Cuma katanya. Belum dari kuping ke kuping. Oh berarti. Iya iya. Berarti Mamang dapatnya dari informasi itu dari mana Mang? Dari warga apa gimana? Dari warga. Dalam teman-teman aja belum ngobrol. Oke gitu. Ngobrol mau betul lagi, itu lagi diobrolin kan gitu. Oh gitu. Emang kejadian saya nggak tahu. Tapi kemarin betul ya Pak Misar itu tusuk ya? Kalau kronologisnya kita nggak tahu pasti, nggak tahu jelaskan. Cuma ya kalau untuk masalah penusukan emang benar. Saudara Misar Bahtiar itu kan memang saya, orang tua saya lah ya. Sekarang juga kan orangnya kondisinya masih di rumah sakit. Belum sempat dioperasi karena emang biayanya juga. Baik. Kalau boleh tahu lukanya di berada di bagian mana Bu? Di perut sebelah kanan. Perut sebelah kanan ya Bu ya? Kalau boleh tahu itu penusukannya pakai senjata apa Bu? Kalau katanya tahu. Sih celurit. Celurit ya Bu ya? Oh baik. Kejadiannya jam berapa sih Bu kalau boleh tahu? Sekitar jam 1 atau jam 2, jam 3. Jam 3-an ya Bu ya? Kayaknya jam 3-an. Oh baik. Kalau dengar-dengar sih ya emang anak itu emang udah ngancem. Oh gitu ya Bu ya? Ngancem mamang saya gitu. Kalau dari Ibu bagaimana Bu terhadap pelaku ini Bu? Ya kita mah ya harapan ibu bu, harapan keluarga gitu, pengennya mah ya seadil-adilnya, seadil-adilnya ya, biar dituntas abis deh sama polisi, udah biarin deh. Oh gitu. Mana dia, kayaknya mah kayak gitu ya, nggak tahu lah itu mah kan kembali lagi ke keluarga.